Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Asalun Ahli. Kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya ngambil status video ataupun foto yang ada di WhatsApp, kita pindah ke galeri kita. Oke, kita langsung mulai saja gimana caranya. Pertama-tama kita lihat dulu status mana yang pengen kita lihat. Kita ambil contohnya ini. Di sini ada video-video ya, seperti ini. Nah, video ini bisa kita ambil. Bagaimana caranya? Kita ke file manager ya, lalu kita ke penyimpanan internal ya. Nah, dari sini kita cari folder WhatsApp. Lalu kita pilih media, habis itu kita pilih yang status. Semua status yang kita tekan-tekan itu semuanya berpindah ke folder ini, tapi dia nggak masuk ke galeri kita. Ke galeri kita caranya ya dengan cara mengcopy atau mengcut video yang pengen saya ambil yang ini. Oke, kita ambil saja ya. Kita ambil yang mau diambil ini. Ini ya, habis itu kita pilih, kalau ditandai kita pilih salin ke kartu SD. Bebas ya mau dimana soalnya ya, kalau saya ke kartu SD saya eksternal, kartu memori eksternal. Di sini saya pilih Ivan video. Oke, selesai. Ya, setelah selesai copy, kita bisa cek langsung di galeri ada apa tidak. Sekian video dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.